Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna mimman yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil maghfirah. وجعلنا من عتقائك من النار وجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala, di atas segala nikmat yang Allah beri kepada saya dan kepada semua yang berada di hari ini, yang dihormati oleh Allah, oleh saya. Dan alhamdulillah dan terima kasih kepada pihak yang buat majlis seperti ini, dan kepada Ustaz Abimah kita dan semualah pegawai Ta'imin dan Khatib masjid ini. Dan terima kasihlah yang ada majlis majlis seperti ini sebagai majlis untuk natazakar ataupun kita pakat-pakat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada saudara saya Dr. Hamka yang mana mendahului saya dalam memberi kalimah dan ucapan dan muhadarah. Sebenarnya masa untuk beliau tu kena panjang lagi dah. Saya sebenarnya mari tambah-tambah sikit-sikit sekadar yang boleh, dan dia lebih aula dah. Tepat masa depan Datuk ni banyak yang mari di sini, alhamdulillah dah. Itulah hanya ilmu yang kita boleh dalam Islam melalui melalui ulama-ulama nak bicarakan tempat kita dan orang yang punya ilmu, alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Saya di hari ini mengikut mauzu' yang diberi untuk saya, iaitu Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak sebenarnya satu mauzu' yang pentinglah, satu mauzu' yang tak boleh nak lari dah. Dua hari ini puasa apa? Akhir bulan Syaban. Itu dah, setahun dah. Akhir bulan Syaban dua hari, insya-Allah kita akan sambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mubarak. Kalimah mubarak di sini iaitu diberkati. Ramadhan Mubarak, kalimah baraka yubarik, aku memberi minta keberkatan, baraka Allah memberi keberkatan, Allah beri rahmat, artinya Allah beri pahala, beri rahmat dan Allah ganda pahala. Mubarak, Ramadhan Mubarak tidak syak lagi diberi keberkatan dengan sebab beberapa kebaikan yang banyak bagi Ramadhan. Ramadhan ni seolah tu tetamu kita dah. Alhamdulillah tempat kita ni apabila sambut nak masuk Ramadan, banyak buat majlis untuk nak sambut tetamu yang mulia ni. Kenapa tetamu ni? Seolah kata kalau orang bukan Islam dia tengok, kena orang Islam dia gaduh. Masya Allah, sebulan lagi dah, dua bulan lagi dah, dah mahal Ramadan, Ramadan. Satu kali wasa kata nak tanya, kenapa rahsia Ramadan? Terkadang dia tanya dia. Baru ni wak di pun ngan wak di Hanjai penama tu dah. Saya pun pergi dan tim ngan wak penama pergi, dan hok bakop pun turun mari pakat kecek ha Ramadan. Ahlan Ramadan, ahlan Ramadan, yin di tarab Ramadan. Oi kafe mari duk tengok dalam majlis. Mari duk putar wak 3 4 hari duk sampai buat tim ngan. Wak gapo? Masya-Allah ramah. Jadi seolah tu satu mahakam. Orang mari ramah dah siapa 7,000, sampai 8,000, 10,000, lalai hong, pacung besar macam ni. Kecek ha Ramadan. Gapo Ramadan? Wak gapo? Dan fok hak dek kecek ni mari mano? Dah, Masya Allah. Jadi fok, tu orang bukan Islam. Jadi nak tengok-tengok. Dalam pub ruam tu, sangkum Islam tu, Masya Allah. Dah, belum sampai Ramadan tu, wak kantan rap Ramadan tu, comel sekali. Ni tanda kata Tuhan ni menghendaki baik bagi umat kita. Tanda kata, Tuhan menghendaki baik bagi umat Islam di tempat kita. Sebenarnya saya duduk di Saudi misalnya, sebulan kadang-kadang tak ada apa lagi kalau nak kira kecek haram apa. Ya, atau boleh ada suasana tempat ya, suasana boleh ada bayakat Islam dah. Tempat kita ni terkadang bayakat duk campur dengan bayakat hak lain lagi. Peringat lebih awal tu lebih comel. Tapi ya atau untuk buat majlis seperti ini, ini tanda kata Tuhan hidayat dan taufik pada kita, kita kena benda sunnah, kena nak samuk benda yang ada kelebihan yang begitu banyak. Bukan tamadana soalah tu kita tang cik tenang kita tu dah
Kalau tengok salafus soleh boleh rajak lagi rajak, Syakban, Ramadan, kata setengahnya ni boleh belum ada tu lagi dah. Kita boleh rajak tu dah ada alhamdulillah ada majlis dah, majlis boleh rajak, majlis Syakban. Dek ingat doa dia. Allahumma balighna apa? Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah beri berkat di bulan Rajab. Ni ulama walaupun ulama dak khilaf lagi hadis ni ada sahih tak sahih, tapi ni ayat segi dari segi doa tu alhamdulillah sahih lah dah. Dari segi makna doa tu kita kena doa. Kita boleh doa seperti ini dah. Tapi kita nak yang kata hadis sahih tu ulama dak khilaf lagi. Sepertinya segi makna tu boleh kita doa. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah beri berkat kepada kita di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, ya Allah, sapalah kita di bulan Ramadan. Dua hari dah. Dua hari ni masih doa ni masih kita kena sungguh lagi dah. Sebab dua hari ni wallah alam nyawa kita tu dah. Taufik dan semua nafas kita tu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda takdir biasa ni kita tak tahu benda anakut benda gapo ni dah mengikut ilmu ghaib kita ni wallah alam dua hari ni. Tapi nak kata sampai Ramadan dua hari ni alhamdulillah kita syukur dah. Dah, kita syukur dah. Sebab bulan Syakban ni kalau pia ibadat bulan Syakban dengan ibadatnya, dengan puasanya, dengan tiramprom Qur'annya. Dah, Qur'an pun kena tiramprom juga Syakban ni. Dah, tiramprom kita Qur'an tu. Salafus soleh masuk bulan Syakban ni sipai boleh dah. Dah, baca Qur'an banyak. Baca dah bulan Syakban ni. Dah, baca Qur'an. Train boleh-boleh, panggil warm boleh-boleh. Takut atau bawa hari Ramadan nak mula hari tamu takut nak mula tak kena. Takut atau kalau kita mula hari mula-mula tak belum pada warm ni dia susah juga. Kalau boleh buat cara molek selalu hari pertama alhamdulillah. Comel. Tapi nak kata bagi hari warm dulu tu apabila masuk satu tu dia dah panas dah. Selalu dah. Setak gila dah prum gila dah. Tak ada kena duduk lama-lama dah. No yata salafus soleh apabila bulan Syakban tu dia katup boleh-boleh dah kedai duk sipe-sipe kedai tu malah dah bos sepo dah. Pasal nak masuk bulan Ramadan dah. Ni no yata beriang kita boleh di sini daripada fuq salaf ni kita dah gapo-gapo boleh-boleh ikat boleh-boleh jadi boleh-boleh dah. Nampak kata duk sibuk dengan kerja dunia banyak lajak bawa masuk Ramadan ni boleh dah sipe-sipe sikit-sikit dah. Boleh kenyak-kenyak masuk. Tujuan nak bagi masa untuk Ramadan biar banyak. Tujuannya dan nak yakta di sini perbezaan di antara Syakban dengan Ramadan. Syakban sipai-sipai we kurang sikit. Masa Ramadan alhamdulillah ibadat penuh untuk Ramadan. Bukan tanda atau tak boleh nak kerja langsung bila Ramadan, tapi nak yakta kebanyakannya biar kita ni untuk Ramadan biar banyak ibadat kerana Allah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan mubarak. Dia beri keberkatan, beri pahala, beri rahmat, Tuhan kasih, Tuhan suka, Tuhan suruh, itu berkat. Gapo tu keberkatan dalam bulan Ramadan. Kalau kita nak kaji ayat Quran berkenaan dengan Ramadan, cukup dah dua ayat ni dalam surah Baqarah. Nak kaji lagi mari. Saya dah tiap-tiap kali baca dua ayat ni wasa kata ada cukup laku dah. Rahmat, maghfirah, kelbeh. Dua ayat yang Tuhan sebut ni. Dan Quran ni boleh ke apabila kecek satu patah dan satu ayat tu boleh ke begitu bernas sekali. Begitu pahala tu begitu boleh kita kaji. Kaji hari ni tubik satu bukrian, hari esok tubik dua, kaji pula dah tubik tiga, empat. Quran ni mai miwan sinsun. Segi kuamai dia, segi hai bukrian, segi gapo hikmah witiak pania, segi dia ngajar kita, segi anakut Quran ni Allahu Akbar. Bagi orang yang baca Quran ingat molek pada makna dia faham molek dia akan tubik benda lah ni. Dah. Saya rasa dak rugi situ tu kalau pia baca Quran tak faham makna rasa rugi situ benda tu. Rugi hok dak royak sana royak tu Quran ni begitu banyak hikmat kuamai dia kita kaji dia setiap kita baca mari ilmu lain ilmu ilmu wi. Tapi nak kata bagi orang tak faham tu dia tak sapa situ tu. Nak kata kemanisan Al-Quran, kemanisan kuamai Al-Quran, kemanisan hikmah di situ tu dia tak akan sampai bagi orang yang tidak faham Al-Quran. Orang baca pula dah. Orang faham tu kau lebih lagi. Allahu Akbar.
Ramadan dalam Al-Quran tu sebut dua ayat ni wasa cukup dah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai mereka yang beriman. Wahai mereka yang beriman. Salafus salaf dia kata apabila khitab Al-Quran ni Tuhan panggil dengan kalimah amanu, cedek boleh-boleh tengok. Linga ni cedek boleh-boleh. Dengar. Gapo Tuhan nak ikut kita? Dengar situ. Habis tu apabila kita dengar amanu, kita baca sendiri pun baik, kita dengar terimeh baca pun baik, perhati molek-molek amanu ni. Takut, takut pecah iman kita tu wasa tak gaduh dengan Quran, ya pecah abi imeh. Inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku ni ambil Quran sebagai tinggalan. Wak tak pada, wak tak peduli. Apabila orang pasal Quran pun tak peduli. Tengah duk kecek galik pun pasal Quran, tak ada pihak dengar. Tu mahjur, satu benda yang mahjur tinggal. Wahai mereka yang beriman, iman di sini ni daripada hati, daripada perbuatan, iman nak ada iman kita. Sedak Tuhan panggil orang beriman ni alhamdulillah satu keuntungan besar dah. Tuhan hormat orang yang beriman. Pergi kafe lah dia dah habis dah. Tak ada masuk dah ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan di atas kamu puasa. As-siyam. Puasa ni no ya ato Tuhan wajib kita, bangkap kita. Di samping itu manusia berhajat pada puasa, berhajat lah. Kita berhajat pada puasa. Untuk nak asuh diri kita, untuk nak wi kemah diri kita, untuk nak wi latih kita dengan hubungan kita dengan Allah. Sebab Tuhan ya perakan khas pia ya puasa. Ana ajzi bihi, aku yang beri pahala, rahsia ya jaga, duk sore dia dia otun dia soba dia gapo, aku sendiri yang akan beri perakan kata nenong sungguh we. Sesat molek dia dengan sebab puasa. Tak ada puasa ke? Tak ada sesat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardu, diwajib di atas kamu siam puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana difardu di atas orang-orang dulu. Jadi orang dulu ni Tuhan suruh puasa juga. Nah, tapi cara tu tak tak supalah dah. Puasa macam mana, tapi nak kata keistimewaan yang Tuhan beri pada umat ni ni alhamdulillah dah, dengan sebab mubarak diberkati umat ni ni Tuhan beri pahala begitu berganda-ganda. Umat dulu puasa, kata orang Yahudi, orang Nasara dah, orang ahli kitab dulu dia puasa, tapi cara dia. Mari Nabi Muhammad ni dia puasa, dia buat peraturan lain, tidak menyalah, tidak serupa dengan orang Yahudi. Oleh ke umat kita ni dari segi ibadat ni, Nabi usaha nak cari kopi sik. Kata hok ni hok ikhlak din hok kita, hok umah kita. Hok ni hok orang demo. Kalau orang Yahudi dulu juga deh, apabila segi makan sahur tak gade makan sahur. Mari Nabi Muhammad, ai tak leh. Makan sahur sunnah. Kena makan sahur. Kalau tu deh, bagi orang puasa tak makan sahur, tak ada kelebihan ah. Hok ni ikhlak din hok umah kita. Habis tu Nabi kata, fa in apa tasahharu fa inna fis suhuri barakah, makanlah suhur sesungguhnya dah benda yang makan suhur tu, benda kita makan sebagai suhur tu adalah keberkatan ni ikhlak den hok umat kita. Orang Yahudi dulu tak ada gaduh puasa nak makan suhur, oleh kenyo apabila ban mengorek fok yang makan kakinya tidur, lepas tidur tak akhir tak ada suhur. Siapa mula-mula pun dah zaman sahabat dulu mula-mula fardu puasa pun pak dia oleh ke makan puasa makan maghrib dah kenyang penama maya isya tidur juga tak akan suara puasa lah dah dia pihak kata tak boleh makan dah. Lalu tu dinasakh hukum pasal tu dah yok le hukum pasal tu Nabi kata tak apa puasa kita ni dah makanlah di antara maghrib sampai subuh dan kena makan suhur. Sunnah Nabi Muhammad makan suhur. Kalau dia tidur dah, lepas dah tidur boleh makan lagi selagi mana tidak ada azan subuh. Tu sunnah Nabi kita. Kalau dia dah pengen dulu-dulu hukum dulu kak, pakai tidur, berapa bangun juga tak boleh lah. Tak boleh nak makan lah. Ha, jadi benda lah tu Nabi yakla dah sunnah kita ni kena makan suhur walaupun tidur dah. Lepas dah tidur kena makan. Tak ada gapo boleh makan lagi. Dah.
itu panggil hikmah-hikmah di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ramadan mubarak diberkati di awal-awal lagi dah. Nah, Tuhan tu maghfirah, rahmat, dan di akhir Ramadan itqu minan nar, pembebasan daripada api neraka. Nah, api neraka. Sebenarnya semua Ramadan tu ada berlaku rahmat, maghfirah. Dan ulama kata lagi dia ada itqu minan nar, pembebasan daripada api neraka. Bukan kata cok-cok di 10 akhir haji dak. Sebab itu di sini kita mari puasa, kita kena berlomba cari deh maghfirah, cari rahmat dan cari pembebasan daripada api neraka. Kena cari berlaku. Cuma Lailatul Qadar tu pada 10 akhir. Deh, 10 akhir sabit pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, apabila mari Ramadan, sunnah kitanya ialah kita kena merasai gembira. Sunnah Nabi Muhammad gembira dengan bulan yang diberkati yang akan mari lepas ada 2 hari. Kita orang mukmin kena merasai gembira, suka hati, seterik tetamu yang mulia ni. Nabi Muhammad SAW apabila mari Ramadan, dia kata kepada sahabat di depan dia sebagai beri berita yang comel, qad ja'akum syahrul ramadan. Hey, for sahabat, Ramadan mari dah. Qad ja'akum, dengar deh, kecek dah betul gembira. Ja'akum syahrul ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah. Tuftah fihi abwabu al-jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Watughlaq fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahim, jahannam. Nah. Watughallu fihi syayatin, dan diikat, digaringkan syaitan. Ulama kata, ikat sungguh-sungguh, garing sungguh-sungguh. Sepengah kita ikat orang itu, macam itu dah. Sengah tafsir kata, cuma kita tak nampak. Nah. Pendapat yang kedua kata, Tuhan gadi di sini, Tuhan wiwasa tu banyak rahmat, banyak maghfirah tu, siapa dah syaitan tu tak boleh nak buat apa, tak boleh. Banyaknya berkat bulan ni. Yeah. Kata setengahnya, naik atas syaitan nak tipu tu, payah sikit bulan yang banyak berkat bulan Ramadan ni. Pertinya, kita tak nafi kalulah Tuhan tu ya kuasa berlaku, apabila siapa bulan Ramadan, dia kena ikat, dia pun kena garing, kena dijawab nama tu, Tuhan kuasa berlaku. Sebab dalam lafaz dia, وَتُغَلُّ فِيهِ شَيَاتِينَ تُصَفَّدُ, diikat, digaring, yeah, syaitan semua. Nabi kata lagi dalam hadis ni, fihi lailatun khairum min alf syahr, ada satu malam lebih baik daripada 1000, ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun naik ke. So ibadat satu malam tu lebih baik dan gandanya khairum min alf syahr. Waktu sepuluh tu dia kata dalam surah Lailatul Qadar lah, surah apa? Al-Qadar tu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Nah. Dan tu hak kuasa nak ganda lebih pada tu lagi. Man haruma khairuha, dalam hadis ni lagi, siapa yang diharap untuk mendapat kebaikan di bulan ni, Allahu akbar, duk tunggu 2, 3, 4, 5, 7 sampai bulan, tapi siapa bulan Ramadan ni tak ada gaduh. Pia diharap tuk ham dai pula bulan di Ramadan ni dia tak gaduh, tak ada pergi terawih, tak ada gaduh maya syukur, dua sepuluh umur, bahkan lebih teruk lagi. Noya tenelanya nafsu dia, syaitan tu gari dah, syaitan tu wasa moyak dah, tapi nafsu kau lebih gagah, syahwat lebih gagah, dan diri sendiri nelanya. Hak itulah Nabi kata, faqad haruma khairuha, faqad haruma. Siapa yang diharap untuk boleh pahala seperti ini, dia terjadi orang yang terharam, diharam dapat kebaikan yang comel. Noya atau nak boleh kecelakaan lah, walaupun bahasa tu bahasa kata deh apa teruk sungguh deh, tapi nak yakta kalau terkaji pada hadis Jibril tu, dia nak pergi kot tu dah. Soalnya kalau tak gaduh Ramadan, tak gaduh nak benda ibadat lah Ramadan, hape-hape nak pergi kot celakaan kot tu.
Sebab Nabi satu masa Nabi naik tangga, dia kata amin. Naik tangga mimbar, naik satu tangga, amin. Naik lagi, kan yang kedua, amin. Naik lagi, kan yang tiga, amin. Sahabat tanya, gapo Nabi tu kata amin, amin? Ada benda gapo tu? Nah, amin. Dia kata amin yang pertama ni, Jibril dia kata bagi orang yang ada ibu bapa, ada ibu bapa, tapi dia tak masuk syurga dengan sebab ibu bapa. Jadi nak kata ibu bapa ni tu hewat wi sebab untuk nak masuk syurga, supaya nak wi kebaikan pada ibu bapa, nak berikan ibu bapa yang ibu bapa masih hidup. Siapa yang tu hewi taufik hidayah, wi boleh tengok ibu bapa dia boleh khidmat, tapi dia tak buat lagi benda lah tu untuk nak masuk syurga. Duk hina ibu bapa, duk tak cara mik tahak lah pada ban apa orang kuncera, orang penama, tak ada nak peduli pada ibu bapa, sedangkan ibu bapa duk depan. Maka dia ni tak ada ada kebaikan bagi dia. Maka Nabi kata amin, amin. Amin di sini tak boleh lah dia. Duk mau balik tak boleh. Tak masuk syurga lagi dengan sebab ibu bapa. Waktu sebab tu bagi orang yang dia buat ibu bapa masih hidup lagi, peluang bagi dia untuk ihsan, nak buat kebaikan pada ibu bapa, untuk nak memasuki dengan sebab amalan ni syurga Allah. Dan dengan sebab ibu bapa juga terkadang orang masuk neraka sebab tak buat kebaikan pada dua ibu bapa. Doktor Yuk dia dah kata huduh dia hak lebih dah tu duk hamba tu baik pada rumah, waliyazbillah. Tapi itu Nabi kata amin. Orang biasa ni ibu bapa ada dah tak buat baik lagi, jadi kau lebih lagi lah amin. Itu yang dua, yang pertama. Yang keduanya, Nabi kata apabila namaku disebut depan fok dia, Allahumma salli ala Muhammad, dia dah senyap. Tak ada nak ngucap selawat salam di atas rahmat di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tua yang bawa agama, ada kiat, ada kehormatan, ada pahala yang banyak, yang bawa hidayah ada kita, sebut dekat pakai dok dia. Tak ada kata. Ni ayat terbahaya apabila orang ucap selawat tu kita kena gaduh sikitlah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebut nama Muhammad, Allahumma salli ala. Allah, Allah doa, Allah kasih, Allah rahmat, Allah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang selawat di atas Nabi, maka malaikat dan Allah selawat 10 kali ganda. Hadis tu duduk mana? Habis tu Nabi kata, namaku ni tersebut dalam majlis fuad dia, fuad dia tak ada selawat di atas aku. Maka kebaikan tidak boleh bagi dia, maka aku kata amin. Yang kedua. Amin yang ketiga berkenaan dengan Ramadan. Mari Ramadan dah boleh maghfirah, boleh untuk berlomo untuk dapat rahmat, dapat maghfirah ke apunnya pada Allah. Tapi wasa sepatu, nafsu wasa tak lawai ibadat, wasa tak ambuh, wasa tak zuk dengan Ramadan, wasa tak ambuh baca Quran, wasa kau jauh rahmatillah, kau lebih jauh. Tidak tu hai apa dengan sebab Ramadan. Pasal itulah maka kau jauh daripada rahmat Allah, kau tidak boleh maghfirah. Maka Nabi kata amin kali yang ketiga. Tiga amin ini ya. Benar bahaya, benar yang kita kena duli lah kau. Yeah. Supaya janganlah kita ni kena dengan doa-doa yang menjauhkan kita daripada maghfirah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis ni, siapa yang diharam untuk mendapat kebaikan, maka dia di orang mahrum, orang yang diharam diham. Tak ada gapo ya. Kau lebih jauh daripada rahmat Allah, kau lebih jauh daripada maghfirah. Tu nak kata hadis ni Nabi SAW bersama sahabat dia gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Kita walaupun dah wasa kata hati kita tidak prom, kita we prom deh. Gembira kita. Perasaan kita. Insya-Allah dengan sebab Ramadan boleh jadi kita ni Tuhan jemput jadi ahli syurga. Tuhan lep lang bab hak kita. Dosa yang setahun hak dihipun ni semoga bulan Ramadan ni boleh taubah, boleh arrujuk ilallah, pergi pada Allah, taubat pada Allah. Dah tak cukup. Kalau kita tahu kata kita ni paumai Ramadan kita, misalnya kita tak boleh dah. Paumai kita Ramadan pada tahun ni, so dosa kena hapun boleh. Rahmat Tuhan pada kita kena banyak boleh. Ibadat kita kena banyak boleh. Pada lebih banyak pada hal lepas dah. Kita tak paumai kita pada situ. Dan letak dah kita kena buat sungguh ha. Tang cetana, kita buat jadual,
kita buat gapo program diri kita supaya nak boleh mengikut apa hak kita letak saat ni. Sebab itu Tuhan kata la'allakum tattaqu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tu paumai tu Tuhan ajar kita. Puasa dah. Akhirnya la'allakum tattaqu. Hai kuang-kuang kepada kita. Boleh takwa. Paumai kita, kita dah atur jadual tarawih, dah atur jadual panggil doa, dah atur jadual apa buka puasa, tujuan nak boleh hak tu takwa. Puasa kita kalau tak sampai darajah takwa, tak sok terik gitu. Sebab Tuhan kata la'allakum tattaqun. Pia yang puasa sebagai ibadat yang Tuhan kasih, siapa darajah takwa, orang yang takwa orang yang akan masuk syurga. Siapa yang tidak sampai darajah takwa ni, dia tak akan masuk syurga. Sebab lain pada takwa orang yang sama ada dia ni dia tak betul mana lagi ataupun dia. Nah, atau takwa ni sutra. Orang yang masuk syurga ni orang yang muttaqin, takwa. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Demikian itulah syurga yang kami beri warisannya untuk nak crop Quran sawan ke Allah Subhanahu taala. Pia ni, man kana taqiyan, bagi mereka yang takwa baru jadi ahli syurga. Innalil muttaqina mafaza. Tuhan kata sesungguhnya bagi orang takwa adalah mafaza, kuam samberi tinggi syurga. Ni atau ni benda takwa ni sebab itu Tuhan kata la'allakum tattaqun, puasa supaya boleh darajat takwa. Nak boleh takwa puasa ni ada syarat-syarat yang kita nak jaga. Ulama yang kata di antara wajib kita puasa ni kena niat, niat dia. Yang kedua kena imsak. Imsak menahan diri daripada benda makan, daripada naik waktu fajar sampai ghurub syams. Nah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, benih putih benih hitam. Hatuna yata waktu subuh sampai waktu maghrib. Kama dia ulama kata dah kena imsak daripada semua benda yang nak membatalkan puasa kita. Umar Khattab ni dia orang keren segi ulama, dia kata pia wak dosa apa nama soalah tu, dia tu bukan orang puasa. Habis tu betul dengan hadis Nabi kata rubba sa'im laisa lahu illa ju' wal atash. Terkadang orang puasa tidak boleh kecuali bagi dia lapar dan kerahainan. Kau dah tu ya. Ulama lebih lagi Ibn Hazmi Az-Zahiri yang ambil nas mengikut Zuhair kata pia wak benar menyalahi benda maksiat ketika siang hari tak ada boleh pahala puasa bagi dia. Ibn Hazmi orang yang pegang dengan nas mengikut pupil dia bernama tu, dia pegang macam tu. Tu nak tu benda besar. Habis tu dia bukan sekadar kata kita tak makan tak minum. Dia pergi masalah benda maksiat mata kita, benda dosa, benda nifak, benda gapo, benda nyamlahi, perkataan bohong, perkataan yang sia-sia tu. Tak boleh. Bukan orang puasa tak. Habis tu dengan hadis ni wasa kata berat dah. Rubba sa'im laisa lahu illa ju' wal atash. Lapar dan kena hainan. Kau dah tu. Kau dah tu ya boleh. Hal lain tak ada boleh pahala. Waliyazubillah daripada benda lah tu. Habis tu dah kita kena jaga tujuan nak wisapa darajat taqwa, darajat muttaqin. Nah. Ramadan dah insyaallah saya akan buti dalam sekitar lehenat lagi dah insyaallah binillah atau boleh mulahnat. Ramadan diberkati segala-galanya, diberkati dalam waktu malam. Waktu lain, waktu malam. Kalau kita perhati waktu malam ni Ramadan ni sutrik kali. Dan banyak ibadat waktu malam yang kita kena tenafus, kena blomu ibadat waktu malam. Dan siang ni walaupun kena sibuk deh, siang ni walaupun kena sibuk, di siapa sibuk tu pun salafus salih balik siang hari pun dia tak ugi kibuk masa dia. Terkadang kita pergi kata Ramadan hanya lek malam yo. Siang hari bukan Ramadan. Siang habis tu boleh lepas maya khusyuk panjang tarawih molek lek malam, bos siang hari tu tu baik hijau tu seolah tu bukan Ramadan. Tu satu bahaya juga tu. Pasal mikir pasal tu deh. Nak kira rak banyak pasal tu. Ha tu dia. Dan terkadang Ramadan ni sekadar suka terawih ya. Kalau negeri Iraq nak suka terawih, bol lepas tu juga fawairun fawairun tu berjalan habis.
pergi ikut kedai, pergi apa, khetop nuh habis lepas tarawih. Beli tu, beli ni, tu beg kok kedai besar-besar, chopping dia. Supermarket Big C, kalau pak itu Big C tak pernah habis, cip penuh. Sebab Ramadan ni suka tarawih tu ya. Lepas dah tarawih tu, bebas. Nanti makan esok, makan suhur tu. Bawa lepas ke suhur dah, tidur. Bawa lepas, siang hari tu, bukan Ramadan lah. Jalan rata Ramadan pergi. Kecek bahang, jual beli, balah pergi mari. Kau tu kau ni suruh apa nama, Quran pun tak ada nak baca siang hari. Sebab Ramadan lep malam ya. Sebab itu deh, untuk nak boleh keberkatan di sini, Ramadan Mubarak, jagalah kita waktu siang dan malam supaya Ramadan berlaku. Rul lepak je. Ramadan berlaku. Duduk di tempat hijau, Quran duduk tangan. Boleh baca. Tak kata, boleh dengar Quran. Ramadan siang hari juga. Belum nak masuk waktu azan, doa lagi, zikir lagi. Di antara waktu azan, zuhur dan asar, doa lagi, baca Quran lagi, zikir lagi. Berkata emolek, kalau balas kemari, kita kata ana saim, aku puasa. Tak ada kena gaduh balas kemari setengah hari tu dah. Kecek sepanjang bukan Ramadan dah siang hari. Habis. Oh, dah letih dah dah. Namlai tu dah kecek tu kau lebih letih lagi. Bagi orang hok hok buat kerja banyak-banyak siang hari tu kena jaga akhlak. Dah merayak kita, adab kita dengan orang sekitar tu supaya nawi Ramadan berkat kita waktu siang dan malam. Waktu waktu siang. Waktu malam pun kita kena ambil keberkatan Ramadan waktu malam sebanyak mungkin. Yang nombor satu semaya terawih. Man qama ma'al imam, Nabi kata siapa yang berqiyamul lain semaya man qama ma'al imam, maya terawih, ulama kata di sini hatta yang sarif ma'al imam kutiba lahu qiyamul lain atau kama qala Rasulullah. Siapa yang semaya terawih berqiyamul lain bersama ta'imah wisalah sekali ta'imah, tidak dia tinggal dalam sejid tu kecuali dia sudah kali ta'imah. Ini kelebihan semaya terawih salah kali ta'imah ni dah. Tak ada kita gaduh tak. Dan kelebihannya ulama kata tidak pilih dua tasjid dak satu malam. Nah. Terkadang kita ni ha, empat rakaat. Trewon yang panggil cuma Ramadan. Dua rakaat. Oh. Oh ni sedap kok takmir ni. Kita pergi situ dua rakaat. Di takmir lah pula. Oh, takmir ni sedap. Kita pergi stay kereta kita we there boleh 3-4 sejid malam ni. Ha, pergi takmir ni pula. Ada gak macam tu? Nah. No we there. Kata setengah habis tu ulama kata kalau pia biasa tu tak masuk dalam hadis ni. Ya tujuan kita nak ya habis tu ulama fatwa kata kita nak maya terawih lebih ke Syekh Husaimi maya terawih dalam masjid kita hak tepi tu. Tak ada kuasa kita nak lari tak lebih lagi sejid hari kita semaya cukup syarat mula dengan baca dengan gapo tak ada apa tak ada kena lari pun sejid tu. Kalau kita jira sejid masjid ni misal kita lari sejid lain apa tak sini detik me baca alhamdulillah dengan suara dengan apa Quran pun siapa mula khusyuk mula tak ada kena lagi. Misal tak ada kena cari sejid lain lah. Kecuali misal sejid ni maya gaduh-gaduh selajak nama tak khusyuk, tak apa kita cari tempat hak sejid hak comel. Tapi nak yata pia yang maya satu sejid tu dah salam taslim dengan sekali ta'imat kutiba lahu qiyamul lail. Ditulis diberi bagi dia pahala qiyamul lail. Semalam tu pahala qiyamul lail semalam tu kita tak harap dah nak qiyamul lail lepas tarawih. Terkadang dah bagi orang yang tak ada biasa mana tu tapi kita nak boleh pahala seperti itu tu kita sobat semaya ta'imah kita semaya sub ngawiti sekali dengan ta'imah wisalah tu baik sekali alhamdulillah. Wasa kata ummah wahidah di sini ni dah umat yang satu wasa tak ada gaduh nama dah. Ha, di sini ni ni atau di segi ni ada ummah wahidah di sini dah satu saf satu hati tu dah. Tu kalau kita maya terawih dah sudah ta'imah bagi kita boleh fardu boleh bawa pahala qiyamul lail. Lepas tu boleh semaya pula lepas terawih tu tak ada gapo kalau kita nak qiyamul lail pula pahala suku pula dah tu. Waktu malam lah dalam masa Ramadan ni kita usaha peluang ni duduk dengan Tuhan biar banyak. Sebab itu benda saya nak tekan di sini usahalah kita qiyamul lail biar banyak dalam bulan Ramadan. Lepas dah terawih dah. Kita bangun lek malam pula. Belum subuh semaya tahajud, semaya tarawih, qiyamul lail. Kelebihannya banyak sekali. Kelebihan orang yang qiyamul lail ni begitu banyak sekali. Kelebihan yang pertama kita kena kenal kata
di akhir-akhir saat tu Tuhan terima segala doa kita. Sebab itu satu hadis, Tuhan akan turun di sulusulai satu per tiga akhir malam. Tuhan akan tengok pia di kalangan hamba Allah yang sujud di waktu itu, ana alai sujud saat-saat di waktu itu yang sedang orang duduk tidur. Maka Tuhan kata dalam satu hadis, man yas'aluni man yad'uni fa astajib lahu. Pia yang berdoa minta aku pada waktu itu, aku akan beri. Astajib lahu. Top rap. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang minta hajat dia, fa'u'tiyahu, aku akan beri. Tak sudah lagi kelebihan Tuhan. Man yaghf man yastaghfira ni fa'aghfira lahu. Siapa yang minta ampun daripada aku, maka akan aku beri ampun kepada dia. Tiga perkara ni sutrek kali. Pia yang semaya sepertiga malam, orang lain pakat dia tidur, dia bangun cokong semaya dua rakaat, dua rakaat maya witi, doa pasal tu tu hewi segala doa dia. Lebih lagi di saat tu, saat yang diberkati oleh Allah dan Rasul, dan kita bersama dengan Allah begitu dekat sekali waktu itu. Waktu tu dekat sekali, hati dah kita dengan Allah dekat sekali. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Tuhai kata bagi orang, Tuhai puji bagi orang yang berdiri malam, ana al-lail waktu malam, sajidan waktu dia sujud, au qa'ima dia berdiri, yahdharul akhirah takut di akhirat, kering lewa akhirat, yarju rahmat rabbih harap rahmat Tuhan. Kul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Lepas dah tu Tuhan kata dah, adakah sama bagi orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Tak tahu, tak sama. Orang tahu kelebihan di waktu itu, dia bangun semaya, dia dapat maghfirah, dapat doa segala Tuhan di belakang. Bagi orang tak tahu, dia tidur. Tak sama. Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang beringat seperti ini, orang yang ada hati, akal fikirnya boleh mikir, boleh tahu. Neokit dia tu masya-Allah. Fikirnya dia tu dia ingat, orang cidik, orang tahu waktu tu dia bangun semaya. Kelebihan semaya di waktu orang duk tidur tu kelebihan begitu banyak sekali. Dalam satu hadis Nabi kata, dalam syurga ni akan nampak satu pintu. Yang mana manusia tengok dalam pintu syurga tu nampak habis dalam dalam syurga tu, zahir dia, batin dia nampak habis nikmat-nikmat dalam syurga. Dicedek untuk pia kah? Rasulullah, sahabat tanya. Untuk pia boleh nampak syurga seperti itu, begitu wangi haikiat pada orang mukmin yang masuk syurga nampak habis. Nabi beroyak, liman bagi orang atabal kalam, bagi orang yang kecek molek. Tu mula-mula. Liman atabal kalam, kecek molek, mariak kecek, tak ada kata kau orang, tak ada nita kau orang. Wa at'ama at'am, yang dua, golongnya orang yang beri makan ke orang lain. Ha ni kelebihan orang yang beri buka puasa pada orang lain ataupun beri makanan pada orang miskin, orang fukara, orang fakir miskin, tolong orang. Beri makanan, beri minuman. Yang kedua, akan masuk syurga lah, pintu yang khas. Yang ketiga, liman ada masiyam, selalu puasa. Selalu puasa, macam semua puasa semacam. Akhir sekalinya, wa qama lillah bil laili wan nasu niyamun. Orang yang berdiri malam berqiyamul lail kerana Allah, sedangkan manusia tidur. Tu nak kata kelebihan qiyamul lail, satu pintu khas dok tunggu dia dalam syurga, nampak isi semua dalam syurga tu, nampak habis nikmat yang Tuhan beri kepada dia. Dah besarnya kelebihan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, pada Nabi Muhammad. Dan waktu malam tu tahajud pada Tuhan nafilatan lak, sebagai pahala yang berganda yang Tuhan wi lebih daripada pahala wajib. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Tuhan wi kepada kamu hai Muhammad, dan bagi orang yang berqiyamul lail waktu itu tempat yang tertinggi, maqaman mahmuda, tempat yang terpuji yang tertinggi. Hak ni kelebihan khas bagi orang yang qiyamul lail.
tu keberkatan waktu malam. Nah. 5 minit terakhir. Tuhai keberkatan banyak waktu suhur pun alhamdulillah dah keberkatan. Waktu iftar tuhai keberkatan. Dan orang yang berdoa waktu iftar, waktu nak buka puasa tu kelebihan banyak dan tuhai timo. Da'watus saim lam turak, tidak ditolak. Doa orang puasa tidak ditolak. Lebih lagi sebelum nak buka puasa. Sebab itu Nabi yang ajar kita suruh doa. Zahaba az-zama'u, benda lapar tu pergi dah. Wabtalatil 'uruq, basah orang-orang tekak orang-orang darah. Wasabatal ajr, dan tetaklah pahala Allah boleh pada kita insya-Allah. Tu saya kata dengan insya-Allah. Sebab orang puasa ni dia berlain ni tak serupa dah. Puasa ni kan dia tu tak serupa. Insya-Allah semoga dapat dah. Orang dapat tinggi, dapat tengah, dapat apa. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tu hawi dosa berganda-ganda bagi siapa yang dia kehendaki. Tak serupa. Tak jaga sanilah buku dosa, buku gapo tu. Dah. Dia berkat waktu iftar. Dan dia berkatan dalam masa Ramadan juga pahala yang berganda-ganda. Kita puasa, kita nak puasa sekali. So ya puasa Ramadan, tak apa. Itu kewajipan kita. Tapi noya atas ada promosi suku orang boleh pahala double. Nak boleh puasa dua kali Ramadan ni. Nak boleh pahala tiga kali weh. Nak boleh pahala empat kali, boleh tak weh satu? Boleh. Nabi kata man fattara saiman kan lahu mithlu ajrihi. Pia yang beri taftir saim, beri makan pada orang puasa, pahala dia sepanjang orang puasa dah. Boleh dua kali ganda. Nak ganda lagi, tiga pula dah, empat, yang lipat tiga empat ganda. Sebab pahala orang puasa yang kedua tu yang dia beri makan tu boleh juga pahala dia. Puasa double dah kita pahala. Habis tu kelebihan orang yang beri makan pada orang puasa. Orang mikir masya-Allah ya usha, beri makan ni dah. Taftir saim boleh double dia. Takut bimai kata aku kurang kau pahala dia tu, kita we makan kurang dah. Tak, Nabi pun sama dalam hadis. La yang qusumin ajri syai'. Tidak kurang sikit-sikit pun pahala dia tak kurang. Dia pun boleh pahala puasa, kita we makan dia, kita pun boleh juga pahala dia. Tak ada kurang sikit pun pahala dia. Tak kurang sikit pun. Allahu akbar, begitu besar dah pahala. Saya pun dah tak melewatkan masa. Sebenarnya kalau nak kecek haram Ramadan tu banyak dah, dan buat kita ni dan nak tahu dah kita dengar. Ini sebagai peringatan dan sebagai majlis zikir, majlis untuk ingat pada Allah dengan kita ingat kepada ibadat-ibadat di bulan Ramadan. Dan saya berdoa supaya Allah Subhanahu taala beri keberkatan kepada kita, masa kita siang hari dan malam hari. Semoga Allah SWT jadikan hamba kita daripada man mimman ghufira lahu ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhar, daripada hamba Allah yang diampun dosa, benda yang lepas, benda yang akan datang. Dan jadilah kita min autaqa minan nar, jadilah kita daripada hamba Allah yang dibebas daripada api neraka. Dan dua hari lagi mintalah Tuhan ni tanda kita, tulis kita daripada hamba Allah yang terpilih, yang boleh akan merasai nikmat Allah yang besar, iaitu merasai segala ibadat di bulan yang diberkati oleh Allah, iaitu Ramadan Al-Karim, Ramadan yang mulia, Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang diberkati, Ramadan yang segala di mudha'aful ajar, diganda semua segala pahala-pahala kita. Apa yang betul daripada Allah Subhanahu taala, dan taufik hidayah daripada Allah. Apa yang silap itu daripada hawa nafsu saya sendiri. Dah billahi taufik, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.